Halo guys, dari seri vlog kita kali ini mungkin sebagai penutupan yang saya akan segera pulang ya. Tapi sebelum pulang kita ada sedikit cerita. Jadi setelah acara nobarnya selesai ya, setelah acara nobar Summoners War SWC tahun 2023 itu kan besokannya ternyata saya ada hari libur kosong, juga tidak ada yang invite untuk kemana-mana. Akhirnya saya cari teman sendiri yang memang teman sejak kecil gitulah, teman adik kelas saya juga memang di sekolah dulu, tapi kita udah saling kenal sangat lama sekali semenjak mungkin SMP. Sayanya SMP, dianya masih SD, masih dibonceng pakai sepeda di belakang, dibonceng abangnya dulu. Oke, jadi dibawa pergi sarapan dan mungkin agak sedikit unik ya kalau di Jakarta. Saya menemukan ada kedai kopi yang gedenya parah, 8 ruko hanya untuk satu kedai kopi. Tapi memang kedai kopinya itu warung kopi memang, tapi menyediakan sarapan yang sangat lengkap sekali untuk segala usia. Mulai dari sarapan anak-anak yang mungkin berbagai macam, ada lupis, cenil, semua ada, sampai ke sarapan yang untuk orang tua, bubur, ada semua. Semua lengkap, menunya sangat lengkap sekali. Roti-roti, yang mau makan roti-roti semua pun bisa. Ya, tapi itu cerita unik sendiri. Oke, jadi selama nunggu seharian kosong ya, besokannya waktu hari sudah mau pulangnya pagi, dikasih oleh-oleh dari Summoners War. Oleh-olehnya keren. Yeay, kita lihat isinya apa guys, penasaran nggak? Ya, kita lihat satu persatu ya. Ini mulai dari ini. Oke, ini ada, ini Devilmon ya. Devilmon ini, gantungan kunci. Ya, Devilmon gantungan kunci gede banget. Gede banget, apa? Sebesar kepalan tangan kali ya. Apalagi ini. Akrilik ragdoll. Akrilik summonnya. Oke, ini doa untuk kalian-kalian, semoga summonnya di kaki summon ini ya muncul ragdoll ya. Oke, walaupun nggak se-hype zaman dulu, tapi ragdoll tetap berfungsi, tetap cukup ngeselin dan cukup ditakutin kalau di RPA. Ada lagi, apa lagi ya, ini random acrylic keychain ya. Ini saya pernah lihat, ini versi kecilnya ini dalam bentuk keychain ya. Ini biasa kalau nggak salah dulu pernah dapat deh, isinya 9, ini isi dibagi 9, sebesar kepalan tangan, isinya 9 kecil-kecil ya. Ada lagi, ini baju ini. Iya, hoodie gitu, pakai sleting XL. Kita coba buka. Iya, bisa buka ini. Saya pakai satu tangan, ternyata bisa buka. Tebel juga, buset. Baru lagi nih, saya belum pernah dapat ini. Baru lagi. Summoners War. Zeratu sama Artamil di belakang, ini bagian belakangnya. Depannya pakai sleting. Depannya polos sih. Polos aja dengan logo di dada kiri ya. Ini logo di dada kiri kita, di bagian jantungnya ada Artamilnya. Keren banget. Dan terakhir dikasih figur. Buset, usah parah. Wow. Gue belum lihat, rupanya Wusa deh, buset. Wah, keren sekali. Thank you come to us. Lu sangat tahu sekali ya. Bikin iri. Akhirnya gue dikasih Wusa dalam bentuk akrilik dulu. Monsternya nyusul katanya. Semoga, oke. Kalau bisa bicara dengan server setelah ini, datang kondong Wusa yang sebenarnya di dalam game. Thank you banget come to us. Thank you banget untuk semua penonton yang mendukung Gafri Games ya. Oke, ingat
Subscribe bagi yang belum, pengen tips Sumonosor, pastikan cek playlist semuanya sudah sangat lengkap sekali. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya, kita main game Sumonosor Sky Arena. Oke, kita akan terus buat konten. Ada ide konten apa? Tulis di komentar.